sebentar ke warungnya, nak. Tolong kau belikan gula sekilo. Mama mau buat kue gak ada gula loh, nak. Nanti adekmu nangis-nangis lagi itu minta kue. Oke, mak. Jangan lama-lama kau perginya, ya. Kau dengar itu? Siap. Oh no! Sakit kali. Heh, memang bengaknya kau ini, Ra. Entah kayak mananya kau bawa sepeda itu. Ya maklumilah, coy. Aku ini baru belajar naik sepeda loh. Oh Ira, kau serius? Kok tiba-tiba kau belajar naik sepeda? Biasanya kau gak mau. Abang aku yang paksain aku belajar naik sepeda. Oh iya weh, bantuin angkat sepedaku ngapa? Berat loh. Oke. Sibuk kali kau. Udah aku berdiriin sepedamu ini, cepat kau bangun. Aduh. Wow. Aduh, aku gak bisa bangun. Sakit kali kakiku. Heleh gayamu itu, Ra. Manja kali kau, ah. Antarin aku pulang apa? Aku gak bisa ngantarin kau pulang. Ih, kok gak bisa? Aku lagi buru-buru, soalnya mamaku... Lili! Ya ampun anak ini! Disuruh beliin gula malah main dia sama kawannya! Oh shit, not good! Anak ini memang minta dipukul! Mak, jangan pukul aku! Sini kau! Hari yang damai. Mak, kapan kita perginya? Sabar, Mel. Kita tunggu bapakmu pulang dulu. Banyak kali lah kerjaan bapakmu itu di kantor. Ya ampun, padahal lagi lebaran gini ya kan. Mak, suruh cepatlah si bapak itu. Udah, daripada kau ngedumel gak jelas itu, mending kau jemput adikmu di taman itu. Gak usah aku jemput lah, Mak. Nanti dia pulang sendiri kok. Kalau gak mau jemput, bilang aja lah, Mel. Gak usah kayak gitu. Ih, mama ini, mau loh aku jemput dia. MKKB, masa kecil kurang bahagia. Ih, ada kakak Mela. Ngapain kau kesini, dek? Aku mau jemput si Popeye. Sebentar lagi kita mau pergi loh. Yeay, kita pergi. Loh, Popeye mau pergi ya? Iya, aku mau pergi. Pergi? Mudik. Memangnya mudik itu apa? Ayo, Kak.
Dadah adik, nanti main lagi ya. Dadah papai. Bang, mudik itu apa? Oh, mudik. Mudik itu artinya kita pulang kampung, Dek. Apa? Pulang kampung? Iya, kampung halaman loh, Dek. Oh, kampungnya halaman keberapa, Bang? Mana ada halaman-halaman? Loh, kok nggak ada halaman? Ada apa, Dek? Bang, coba lihat itu. Lihat apa? Itu, Bang, sepeda Popeye ketinggalan. Hah? Itu di dekat sepedaku. Abang, ayo kita antar sepedanya. Kasihan si Popeye. Sebentar, Dek. Abang telepon Kak Mela dulu ya, biar si Popeye ambil sepedanya sendiri. Kan nggak mungkin kita bawa sepedanya ke sana. Berat loh. Nggak boleh. Pokoknya harus kita yang antar. Ya udah. Abang angkat sepedanya. Tenang aja. Jangan diangkat. Pokoknya abang harus naikin sepedanya. Nanti jatuh kayak mana. Kasihan sepeda si Popeye. Oke. Meanwhile. Kak, kapan kita pergi? Lama kali bapak itu, capek adik nunggu ya tahu. Ya sabarlah, Dek. Kata mama sebentar lagi bapak pulang dari kantornya kok. Capek kali adik tunggu. Sibuk kali, sana kau pergi ah. Gangguin aku tidur aja. Ayo bang, demi sepeda si Popeye. Ya Allah, malu kali aku. Kami ngantar sepedamu ini, ketinggalan tadi. Oh iya, sepedamu Bang Liam loh yang bawa. Capek kali ya deh tunggu. Sama loh, Dek. Dahlah tidur aja aku, capek kali. Berlama-lama kemudian. Mela! Popeye! Popeye, bangun, Pai. Kita mau pergi loh. Ya Allah, anak ini. Pai! Ini anak tidur apa pingsan sih? Aku ada ide. Wah, udah hampir jam 3. Itulah kau bang, kelamaan kali tadi di kantor. Ayo mak, udah nih. Ya ampun Mela, kau gendong adekmu kok kayak gendong karung beras sih? Ya maaf loh mak, dia gak mau bangun loh dari tadi, makanya aku gendong. Ya udah, gak apa-apanya itu. Cepat kau masuk Mel, udah kesorean kita ini. Lama-lama kemudian. Pai, udah bangun ya kau itu? Cepat turun, berat kali.
cepet loh, Dek. Sebentar. Ya ampun, sampai juga kalian. Mamaku! Cucuku! Sakit sekali, everybody. Ya ampun, Mela. Udah besar kali kau. Kangen kali, Nenek. Mela juga kangen banget loh sama Nenek. Kak, turunin adik lah. Kenapa, Dek? Kok kelihatannya takut? Kok gelap kali di sini? Iya juga sih. Ya, di sini kan hutan. Makanya gelap banget, apalagi sekarang lagi malam. Tapi kau tenang aja, gak ada hantunya di sini. Gendong adik lah, kak. Ah, enggak lah, berat kali kau. Ayo anak-anak, kita masuk dulu. Udah banyak kali Nenek masak untuk kalian loh. Ih, makasih loh, Nek. Mela udah lapar kali loh. Udah taunya Nenek itu. Udah kelihatan kali laparnya dari mukamu. Ayo kita makan sekarang ya. Ih, Mela, masih hidupnya kau. Kangen kali aku. Dasar Sarah si Sarap. Aku juga kangen kali loh sama kau. Bah, udahlah dramanya. Capek kali aku lihat kalian itu. Alah, bacot kali kau, Sapri. Kalau kau mau peluan sini, gak usah kayak gitu. Hehe, tahu aja kau. Mela, sini dulu kau makan ini. Nanti keburu dingin nasinya loh. Eh, iya mak, iya. Ih, Eike suka deh sama selimutnya. Pink gitu loh. Ii, bencong. Kok kesini pula dia itu? Halo, Popeye manis. Masih ingat nggak sama kakak? Dulu Popeye sering main sama kakak loh. Menarik nih. Ih, jijik kali aku tengok si bencong ini. Dia ini Bang Zaki loh, nak. Aku bukan Zaki loh, kak. Dulu waktu kau kecil, dia sering kali peluk-peluk sama cium-cium kau, Pai. Masa sih si bencong ini? Heh, kakak ini. Kenapa kau? Bukan Zaki loh. Lah, terus apa? Tapi Zaskia. Mati aku. Main sama kakak yuk. Apa sih? Lihat sini dulu. Sini cium. Pangeran awak. Adik gak mau. Suara kematian. Eh, si Zaki itu suka kali gangguin anak kecil. Sana, jangan kita kejar. Aduh, Popeye jangan lari-lari dong. Kak capek tau. Jangan lompat ke situ.